والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau At-Taqwa Batalion Fauji Ismenyih, seterusnya ahli jawatan kuasanya Tok Imam, Tuan Bilal, Tok-tok Guru, para asatizah, para muallimin, muallimah, para hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih pilih dan bawa kita datang pada majlis ini. Mungkin ada yang datang menunggang motosikal, ada yang mungkin datang naik kereta, mungkin ada yang jalan kaki misalnya. Tapi percayalah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana pun keadaan kita datang, hakikatnya Allah lah yang bawa kita untuk duduk dalam majlis ini. Ramai masyarakat kita di luar sana yang Allah Ta'ala lalaikan mereka, tetapi Allah beri kesempatan ruang, memberi kita taufik dan hidayah untuk kita sama duduk dalam majlis ini, untuk kita membuktikan bahawa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai orang kata sayang Allah Ta'ala, sayang. Cinta Allah Ta'ala, cinta. Nak masuk syurga, nak masuk. Tapi menunjukkan kepribadian dan langkah-langkah hidupnya menuju ahli neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata nak masuk syurga tapi tindakan tindak tanduknya seperti ahli neraka Allah Ta'ala. Tapi apabila kita menunjukkan bukti bahawa kita datang pada hari ini, inilah antara salah satu bukti bahawa kita cinta kepada Allah dan Rasul insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syukurlah dalam pertemuan-pertemuan saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberkati pertemuan kita insya-Allah. Jadi dalam pertemuan-pertemuan saya biasa bawa selawat tafrijiah. Yang mana fadilatnya ulama sebut antara kelebihan selawat tafrijiah ini dapat membuka pintu rezeki kita, dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan dalam diri kita. Saya percaya dalam hidup tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesedihan dalam hidup. Daripada lahir sampai hari ini ada kesedihan. Macam-macam kesedihan. Misalnya anak dekat kolej lama dah tak telefon misalnya, sedih kita. Kan? Tiap-tiap bila nak telefon? Bila nak minta apa? Bila nak minta duit baru telefon. Kan? Assalamualaikum ya. Kan? Tahu dah. Kan? Maknanya apa? Bila nak duit baru ingat kita. Kan? Kalau tak, kan? Tak ingat kita misalnya. Sedih macam mana? Kan? Sedihnya ataupun anak kita mungkin yang dah berkahwin berkeluarga misalnya. Duduk jauh dengan kita. Biasa 2 minggu sekali balik. Tak balik-balik dah, lama dah tak balik-balik. Kan? Telepon pun dia dah. Kan? Tak tahulah macam mana kabarnya. Sedih seorang tua ni, orang yang berumur senja ini apabila jauh daripada anak-anak, rasa kesunyian dan sebagainya. Duduk sebelah telefon tu tunggu bila anak-anak telefon misalnya. Dah lama tak telefon, rindu. Jadi mudah-mudahan dengan kita tutup kesedihan kita ini dengan ingat kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan hilang kesedihan-kesedihan dalam diri kita insya-Allah. Jadi sesiapa yang hafal insya-Allah sama-sama kita ikut, dan yang tidak hafal sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat kita selawat kata junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita pada hari ini yang diberi judul dan tajuk iaitu cabaran ummah pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita hidup pada era globalisasi ini, zaman gadget, zaman kita tengok banyak ism-ism berlaku. Ada hedonisme, ada pluralisme, dan banyak ism-ism ini yang berlaku, yang menjajah di dalam pemikiran kita pada hari ini yang kita tidak sedar. Kalaulah masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran pada zaman dahulu, mereka berperang dengan apa? Berperang dengan senjata dan pedang misalnya. Pada hari ini kita perlu berperang dengan apa? Kita perlu berperang dengan ideologi-ideologi, fahaman-fahaman yang sesat, yang yang datang daripada pelbagai arah, yang mana kalau kita tak ada iman yang kukuh, tanpa ilmu yang dipandu dengan baik, maka kita juga akan turut tersasar dan sesat. Seperti mana kita tengok di negara kita misalnya, ramai orang tersasar, bukannya orang biasa-biasa, mungkin ada orang doktor, ada PhD dan misalnya, tetapi termasuk dalam kalangan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama, ajaran-ajaran baru dan misalnya, mereka ini kadangnya bukannya golongan-golongan biasa, golongan ilmuwan. Kenapa? Kerana mereka ini terlalu apa? Terlalu obses untuk mencari ilmu, tetapi tidak dipandu betul-betul dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ni tuan-tuan, Islam mengajar kita supaya wasatiyah, supaya kita dalam apa jua sudut kita, dalam keadaan kita apa? Pertengahan. Dalam kita, keadaan kita bersederhana. Bila kita terlalu melampau dalam agama, menyebabkan kita boleh tersesat, dan sekiranya kita dalam meringankan agama pun boleh kita jadi sesat. Hadirin yang dimuka Allah Subhanahu wa taala, tajuk cabaran ummah pada hari ini, saya pasti tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuka Allah Subhanahu wa taala tahu berkenaan cabaran apa yang berlaku pada hari ini. Dengan masalah kita tengok anak-anak kita pada hari ini bermacam-macam. Kalau kita tengok basikal tu basikal, elok ada brek dia buang brek. Pelik kita kan, padahal brek ni fungsi dia tu apa kan, untuk berhentikan seseorang itu apabila dia naik kenderaan. Tuan-tuan, itu baru kita tengok dari segi fizikal. Macam itulah dalam hati kita, ramai manusia ini dalam diri dia tak ada brek. Bila nak buat apa-apa, buat je, nak buat dosa buat. Tuan-tuan, orang mukmin ini perlu ada brek, brek dia takwa. Bila nak buat sesuatu, dia fikir dosa pahala, dia fikir halal haram misalnya. Tetapi bila brek dia tak ada, brek dia rosak, tak ada takwa dalam diri, menyebabkan dia boleh langgar saja. Kenapa boleh langgar tuan-tuan? Kerana hilang rasa malu dalam diri. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, buatlah apa saja sekiranya kau tidak malu. Oleh kerana masyarakat kita pada hari ini buat apa saja, kenapa? Kerana mereka hilang rasa malu. Tuan-tuan, ada orang ni tuan-tuan, dia malu dengan siapa? Dia malu dengan manusia. Dia nak buat sesuatu jahat, dia nak sembunyi-sembunyi, kan? Dia tak nak buat depan orang. Dia rasa apa? Dia rasa segan dengan manusia, tapi dia tidak malu dengan Allah. Kenapa? Dia tak ada ihsan. Dia tidak merasakan dia ada Tuhan, dan dia tidak merasakan Allah sedang melihat dia, dan dia tidak merasakan dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini lebih teruk daripada itu tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Dia bukan saja tidak malu kepada manusia, tetapi dia bukan saja tidak malu kepada Allah, tetapi dia tidak malu kepada manusia. Sanggup buat dosa ini secara halayak ramai. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, sekarang masyarakat kita sudah tidak segan silu lagi tuan-tuan untuk membuat dosa ini di halayak ramai, seolah-olah berbangga dengan dosa-dosa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini realiti kita pada hari ini yang perlu kita perhalusi, yang kita perlu jaga sungguh-sungguh anak kita. Masyarakat kita tahun 90-an, tahun 20-an, tahun 2000, tahun 90-an, 80-an, masyarakat kita obses dengan apa? Apabila anak-anak mereka ini mendapat pengajian yang hebat, boleh berbahasa Inggeris, boleh berbahasa Cina, dikatakan hebat, tuan-tuan, maka lahirlah
generasi-generasi yang boleh berbahasa Inggeris, boleh berbahasa Cina. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai orang yang boleh berbahasa Al-Quran? Tuan-tuan hadirin dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bila kita baca Al-Quran, bila kita sembahyang kita tak faham apa yang kita baca. Ulama sebut barang siapa yang sembahyang dia tak faham apa yang dia baca, seolah-olah dia orang gila, tuan-tuan. Orang gila. Kenapa? Ialah orang gila dia cakap dia tak faham apa yang dia cakap. Macam itulah kita, tuan-tuan. Bila kita baca ayat-ayat, doa-doa di dalam solat, dalam masa yang sama kita tak faham apa yang kita baca. Ulama sebut seolah-olah kita ini gila, tuan-tuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulai daripada hari ini kita cari buku-buku solat, cari maksud-maksud solat. Supaya apa? Supaya datang khusyuk dalam sembahyang. Bila kita takbir saja Allahu Akbar, bergetar hati kita, tuan-tuan. Bila sebut kalimah Allah Taala, meresap dalam hati kita. Tapi apabila kita takbir Allahu Akbar tak faham benda. Ya, tidak rasa apa-apa. Kan? Bila sembahyang baca Al-Fatihah, rasa macam tak ada apa-apa. Tapi kalau kita faham maksudnya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bila imam baca kita faham maksudnya, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ini. Ya? Alhamdulillahirabbilalamin. Ya? Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita ke mana kita sembahyang menjadi khusyuk, menjadi khudu, menjadi rendah diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila tak faham, tuan-tuan, itu yang kita merewang ke mana-mana, tuan-tuan. Ingat itu, ingat syarikat, ingat isteri kedua, kan? Ingat nak pasang isteri ketiga misalnya. Ingat macam-macam dalam kehidupan kita ini. Berangan-angan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita salahkan. Orang tanya saya, ustaz, apa hukum orang yang bubuh gambar-gambar dekat belakang baju dia? Tidakkah dia mengganggu orang sembahyang? Betul, dia mengganggu. Tetapi kalau individu itu memang tidak khusyuk, memang ada lambang ke, tak ada lambang ke, memang takkan khusyuk. Kalau kita tengok para sahabat dulu, apabila dipanah dengan apa? Dengan busur tanah, busur panah dekat dalam dekat apa, dada dia, ketika solat tidak terasa. Tapi kita nyamuk seekor saja, tuan-tuan. Kan? Sudah menggelupur kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan betapa nipisnya kita punya iman kita, lebih nipis daripada kulit bawang, tuan-tuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan-tuan. Ya. Bagaimana penyelesaian? Bila kita bincang, bila kita bagi contoh banyak pun tak guna, tuan-tuan. Sekiranya tak ada penyelesaian, tuan-tuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perlunya penyelesaian ini demi memastikan umat pada hari ini dan akan datang pada generasi seterusnya mendapat apa? Terbela mereka, tuan-tuan, dengan iman dan Islam, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, mestilah kita kena dekat dengan masjid-masjid dan majlis ilmu dan juga dengan apa? Dengan para alim ulama, tuan-tuan. Ramai orang pada hari ini, cabaran untuk kita beragama pada hari ini, masyarakat pada hari ini malu, segan. Untuk apa? Untuk berasa agama dalam diri dia. Dan bila nak pakai kopiah misalnya, kan, dia segan. Sebab apa? Kan? Alah, kamu ni tak ikut trend. Buatlah pakai pakai cap ke. Kalau masyarakat kita malam-malam pakai cap, pakai cermin mata hitam, saya tak faham kadang-kadang. Tapi saya cuba husnuzan lah. Mungkin dia silau dah misalnya, dia pakai cermin mata hitam malam-malam. Nak ikut trend misalnya. Hadirin demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat kita pada hari ini sangat jauh. Kita mungkin selesa hari ini kita duduk dalam masjid misalnya, selesa ada aircon, ada kipas. Selesa kita pada hari ini. Tetapi kita tak boleh rasa selesa, tuan-tuan. Masyarakat kita di luar sana, tuan-tuan, mereka sedang dihanyutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam untuk menyelesaikan masalah kita, maka kita kena kembali kepada Al-Quran, tuan-tuan. Kita kena kembali kepada As-Sunnah. Karena inilah sebaik-baik jalan. Dalam apa jua pertikaian, dalam apa jua masalah dalam hidup kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ 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 وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, boleh jadi apa yang kamu suka, tetapi belum tentu baik bagi kita.
Dan boleh jadi apa yang kita tak suka misalnya, tetapi ia baik bagi kita. Dan sedangkan Allah Ta'ala Maha tahu, kita tidak tahu tuan-tuan. Dalam hidup ni tuan-tuan, banyak benda yang kita nak, yang kita suka, tetapi Allah Ta'ala tak bagi tuan-tuan. Dalam hidup ni banyak misalnya kita nak apa tuan-tuan. Ya Allah, kenapa kau tak bagi aku rumah besar misalnya? Kenapa tak bagi isteri besar misalnya? Kenapa bagi ketot macam ini? Kenapa bagi sekian-sekian? Hari-hari kita mengeluh tuan-tuan. Ya Allah, kenapa kau bagi aku jadi polis misalnya? Kenapa tak jadi doktor? Kenapa jadi doktor? Kenapa tak jadi polis misalnya? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, dalam hidup ni kita banyak kenapa-kenapa dengan Allah Ta'ala. Dalam hidup ni kita banyak apa? Kita banyak suuzon dengan apa yang Ta'ala berikan kepada dalam diri kita. Hadirin berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha tahu tuan-tuan apa yang Ta'ala jadikan pada diri kita. Nah, kenapa duduk dekat Selangor? Sebab Allah Ta'ala tahu dia mampu duduk Selangor. Kenapa duduk Johor? Allah Ta'ala tahu dia duduk kat Johor. Kenapa duduk kat Perak? Allah Ta'ala tahu duduk kat Perak. Nah, tuan-tuan dan berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menciptakan kita mengetahui setiap posisi dan keperluan untuk diri kita. Tapi sedangkan kita hanya apa? Mengikut apa yang kita mahu, bukan apa yang kita perlu. Tuan-tuan dan berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala jadikan kita ini di posisi tersebut, Allah Ta'ala tahu kita mampu. Tapi kadang-kadang apabila kita tak be yourself, apabila kita tidak menjadi diri kita, kita nak apa yang ada pada orang lain, ada pada diri kita, maka kita akan cuba apa? Merebut apa yang bukan pada diri kita, maka kita tak akan mampu bahagia. Misalnya tuan-tuan, misalnya cabaran kita pada hari ini, melihat orang lain hebat, orang lain kaya, itulah bentuk kemuliaan yang kita rasa itu yang perlu ada pada masyarakat. Bila lahir-lahir je tengok, oh, orang lain ada rumah besar, aku perlu ada rumah besar. Lahir-lahir je tengok orang lain hebat, aku perlu hebat misalnya. Tetapi mereka tidak tahu tujuan hidup ini yang menyebabkan masyarakat ummah pada hari ini menjadi rosak. Karena tak tahu dia tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk apa. Dia rasa mungkin Allah Ta'ala jadikan dia ini sekadar hidup saja. Kalau sekadar hidup saja tuan-tuan, minta maaf saya sebut, binatang pun makan juga. Sungguh. Seolah-olah tak ada beza kalau kita sekadar hidup saja. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah najis pun ada dia punya tujuan dia, boleh jadi baja misalnya. Lagilah kita sebagai khalifah, takkanlah tak ada keperluan dan tujuan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi banyak tujuan dan keperluan kita. Tapi berapa ramai masyarakat pada hari ini mereka tak tahu tujuan hidup yang menyebabkan mereka ini menjadi lalai, menjadi rosak, menjadi apa? Menjadi terpesong, menjadi apa? Menjadi masalah kepada negara, agama, dunia dan misalnya. Kenapa mereka tak tahu tujuan yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bila tak tahu tujuan dihidupkan, bila lahir-lahir aja dulu gigi pun tak ada tuan-tuan. Bila ada gigi tuan-tuan, bila ada gigi boleh bercakap, bila besar sikit banyak bercakap sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolak kebenaran. Bila datang satu ayat, tolak kebenaran. Bagaimana? Memperlekehkan ayat Al-Quran misalnya. Kerana apa? Kerana masyarakat pada hari ini jahil dan kurang ilmu tuan-tuan. Sanggup memperreket, sanggup mempersedek ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kata tak payah pakai tudung lah, ini merupakan kita punya apa? Ini merupakan kita punya hak bersuara misalnya. Sukatilah nak pakai tudung, tak nak pakai tudung. Nak pakai tudung, pakailah, aku tak nak pakai. Sukatilah. Al-Quran tidak relevan pada hari ini mereka sebut. Tuan-tuan hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila seorang yang berilmu, apabila dia berkata kepada itu, runtuh akidahnya tuan-tuan. Runtuh akidahnya. Kenapa? Kerana mempersendakan Al-Quran. Kerana seolah-olah Allah Ta'ala ini tak pandai. Dia lagi bijak lagi pada Al-Quran, tuan-tuan. Masyarakat pada hari ini, tuan-tuan, dalam hidupnya ada sifat sombong. Ulama sebut, orang yang sombong ini adalah orang yang tolak kebenaran. Apa jua datang kebenaran pada diri dia, dia tak nak terima. Dia rasa dia lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah yang cipta dia, Allah yang mengatur hidup dia, tetapi dia rasa dia bijak lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang mukmin ini dia akan apa tuan-tuan? Dia akan melebihkan Allah SWT daripada seluruh kehidupan hidup dia. Ya, dia akan utamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan ni tuan-tuan, dia akan utamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Ini saya buat WhatsApp dulu, WhatsApp dulu. Kan? Layan dulu apa? Kan? Jual top up misalnya. Jual top up berapa ringgit sangat untung 20 sen, 30 sen. Tapi sibuk dengan apa? Nantilah kejap. Kan? Top up ni. Kan? Tuan-tuan, Allah Ta'ala tuan-tuan, mana besar nilainya dengan apa? Dengan hak dunia yang 20 sen, 30 sen keuntungan dunia tersebut tuan-tuan. Allah SWT menganggap dunia ni tuan-tuan seolah-olah seperti apa? Sebelah kepak nyamuk saja. Sebelah kepak nyamuk kita duduk dalam tu. Allahu Akbar. Kecil, ketot je tuan-tuan. Tapi bila besar tuan-tuan, bila besar sikit saja, Allah Ta'ala bagi kita besar sikit je, boleh bercakap, bila bersuara, kita sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mengutamakan Allah dan tidak mengutamakan hari akhirat tuan-tuan. Apa buktinya tuan-tuan? Buktinya
Contohnya dalam kita buat pinjaman, tuan-tuan, kita pergi bank nak beli kereta, nak beli motor misalnya, kan? Kita jumpa dengan apa? Dengan cashier bank misalnya. Nah, tuan, saya nak buat pinjaman, tuan. Nah, boleh, tak ada masalah. Nak buat pinjaman apa tu? Konvensional ke nak pinjam Islamic bank? Nah, macam inilah, tuan. Apa yang untung, tuan-tuan? Nah, Islamic ke konvensional? Tuan, kalau nak untung dekat dunia, tuan ambil konvensional. Kalau nak untung kat akhirat, ambil Islamic. Kalau gitu, saya nak untung kat dunia lah. Nampak, tuan-tuan? Mentaliti kita pada hidup ini. Sanggup memilih apa? Dia buat kira-kira, Islamiknya rugi-rugi. Rugi, tak apa. Untung kat dunia, tak apa. Padahal kat dunia ni berapa lama nak duduk. Misalnya dia pinjam duit nak beli, nak beli rumah misalnya. Bayar 30 tahun bulan-bulan misalnya. Tuan, bila kita beli rumah tersebut, misalnya umur 40 tahun, berapa lama kita nak duduk rumah tu? Silap-silap rumah tu lagi lama daripada umur kita, sungguh. Tetapi tuan-tuan, kita melebihkan apa? Kita melebihkan dunia daripada apa? Daripada agama kita. Dalam sudut agama kita sangat berkira, tuan-tuan. Misalnya, contohnya, dalam sudut konsep misalnya, sanggup bayar tu. Sanggup bayar. Kalau ada pengajian ustaz-ustaz misalnya, Ustaz Azhar Idrus datang misalnya, ramai orang. Bila nak parking, mulalah mengeluh. Apalah JKK kampung ni? Apalah AJK masjid ni? Tempat parking pun tak cukup. Mengeluh kita, tuan-tuan. Bila tengok bola, tuan-tuan, jauh parking, tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada mengeluh dan sebagainya. Kenapa? Apa sahaja yang kena dengan hati kita, nafsu kita, maka apa? Kita mudah saja, tuan-tuan. Tapi kalau kena dengan agama, sungguh berkira, tuan-tuan. Ustaz ni, kitab ni berapa, ustaz? Kitab ni RM50. Mahal, ustaz ni jual agama ke apa ni? Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Sungguh apa? Sanggup kita berkira dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apabila bagaimana kita apa? Bila melihat masyarakat kita pada hari ini, mentaliti masyarakat kita pada hari ini, kita kena berbalik kepada apa? Kita berbalik kepada agama, tuan-tuan. Inilah penyelesaian kita. Kita dekat dengan para alim ulama. Alim ulama pada hari ini, tuan-tuan, mereka sungguh dicaci dan dicerca, tuan-tuan. Di mana-mana apabila berkata benar, seolah-olah sesuatu kejahilan, sesuatu yang tidak benar itu menjadi apa? Menjadi benar, yang benar itu tidak benar, tuan-tuan. Ini realiti pada hari ini. Benar-benar siapa yang cakap benar, mereka ini apa? Mereka dibenamkan oleh seluruh penduduk dunia ini. Menafikan kebenaran tersebut. Tetapi sekiranya siapa yang cakap benda yang salah, ini jadi hero. Terbalik, tuan-tuan, akhir zaman ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini bukan Allah SWT. Apabila seorang da'i, seorang ustaz, apabila dia bercakap tentang kebenaran, tuan-tuan, maka dia tidak perlu melihat kepada siapa, maksudnya apa? Maksudnya tak perlu nak menjaga hati sangat kepada audiens. Kenapa? Dia perlu menjaga hati. Allah dan Rasul lebih utama. Kadang-kadang bila nak cakap kebenaran ni, perlu berlapik-lapik misalnya. Kenapa? Kerana bimbang nanti audiens terguris misalnya. Tetapi hati Rasulullah siapa nak jaga? Ramai kadang-kadang ustaz-ustaz, para alim ulama, dia bercakap nak apa? Nak bagi orang dekat kepada diri dia. Padahal apabila kita nak sampaikan satu ilmu, kita nak bawa masyarakat bukan dengan kita, tetapi nak bawa masyarakat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bila mati je ulama tersebut, alamak, matilah ulama tu, kan? Macam mana aku nak sembahyang? Macam mana aku nak buat baik? Dah tak ada pimpinan dah misalnya. Kenapa? Kerana kita sungguh-sungguh hanya apa? Dia sebagai panduan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita i'tiqad, akidah kita ini, dan kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pergantungan, walaupun mati ulama tersebut, memang satu kerugian bagi kita, tapi tidak memperjejaskan iman kita, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya apa, tuan-tuan? Kita kena apa? Dalami ilmu agama, datang majlis-majlis ilmu, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, masyarakat kita pada hari ini tak ada alasan, tuan-tuan, untuk nak buat kebaikan. Kenapa? Ada Facebook, ada YouTube yang boleh kita search, ustaz siapa? Kan? Letak dah ustaz apa? Ustaz Dusuki misalnya. Kan? Ustaz siapa? Bubuh je Ustaz Kazim Ilyas ke? Taip saja boleh belajar. Maknanya masyarakat kita pada hari ini tak boleh bubuh alasan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh tahu sesuatu ilmu. Dia tidak boleh bagi alasan bahawa dia ni jahil. Sedangkan apa? Allah Taala bagi medium yang sangat banyak pada hari ini. Cumanya apa? Cumanya disalahguna. Masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan, hilang apa? Hilang malu buat Kiki Challenge misalnya. Hilang rasa malu, tuan-tuan. Sanggup buat benda-benda style-style yang tak apa-apa, nak dapat followers, nak dapat likers, nak dapat tempat di hati manusia. Supaya apa? Orang pandang dia. Tuan-tuan, satu dunia, tuan-tuan, suka pada kita. Kerajaan kita contohnya puji kita, NGO puji kita, masyarakat puji kita, masuk paper, masuk Facebook, masuk internet, tidak menentukan siapa diri kita, tuan-tuan. Satu dunia cela kita. Satu dunia kata pada kita,
tidak menentukan juga siapa kita, tuan-tuan. Yang menentukan siapa kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang apa rupa kita, tuan-tuan. Allah hanya pandang hati-hati kita, tuan-tuan. Ramai masyarakat kita pada hari ini sibuk tentang luaran hidup dia. Kereta dia, rumah dia, dia upgrade rumah dia setiap hari. Tengok ni bang, kita kena bubuh awning ni bang, bubuh. Kena bubuh awning. Bubuh awning. Kita tengok kereta dia, ini kalau bubuh spoiler ni cantik, bubuh spoiler. Ni kalau bubuh rim ni cantik, bubuh rim. Tak salah, tuan-tuan, kita nak upgrade kita punya rumah, kita nak update kita punya iPhone kita, Android kita misalnya. Tetapi yang menjadi satu kesalahan adalah kita tak update dan upgrade iman kita selaras dengan kita upgrade luaran hidup kita, tuan-tuan. Masyarakat pada hari ini bimbang dengan apa yang orang kata pasal diri dia. Jerawat sebiji dua, sibuk cari pencuci muka. Kan? Sibuk cari pencuci muka. Harga beratus-ratus tak apa, janji dia kelihatan menawan di sisi manusia. Sanggup, tuan-tuan, pada hari ini masyarakat. Ya? Beribu-ribu habis. Bulan ni habis 50 ataupun 100. Pencuci itu, pencuci ini, pelembap itu. Shining itu, shining ini. 100 lah misalnya, darab dengan sebulan dah 1,200 habis dekat apa. Berkenaan tentang apa yang orang nak pandang diri dia hebat. Sebab apa? Dengan kekemasan diri dia, tapi berapa ramai orang memperkemaskan iman dia. Kerana inilah tempat pandang Allah SWT. Tuan-tuan, saya percaya ramai orang doa pada hari-hari, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Hari-hari doa, tuan-tuan, sungguh. Kita doa begitu, betul tak? Tetapi ramai orang tak faham berkenaan tentang apa itu husnul khatimah, apa itu su'ul khatimah. Husnul khatimah tu macam mana, ustaz, husnul khatimah? Husnul khatimah ni saya rasa mungkin mati kat masjid lah, ustaz. Mungkin mati dekat rumah di samping anak-anak lah, ustaz. Ya ke begitu? Habis tu kalau su'ul khatimah, macam mana su'ul khatimah? Su'ul khatimah ni, ustaz, saya rasa mati kena lenyek lori, ustaz. Kena makan buaya, tak ada jumpa jasad. Kena makan rimau, itulah agaknya su'ul khatimah. Kena lenyek lori habis, tuan-tuan. Berterabur dia punya apa? Berterabur dia punya daging. Kena kutip otak satu-satu masuk dekat dalam plastik. Allah tak nak mati begitu, ustaz. Itu su'ul khatimah barangkali. Tuan-tuan, yang diberikan Allah SWT. Yang dimaksudkan dengan husnul khatimah, adalah orang yang mati dalam keadaan bertakwa pada Allah SWT. Meskipun dia mati dalam keadaan dilenyek lori, tuan-tuan. Kerana jasad dia tidak penting, tuan-tuan. Bila kita mati tak bawa jasad, hatta kita mati dalam masjid sekalipun, kita masuk je dalam tanah, hancur juga jasad kita walaupun tak kena lenyek lori. Maksudnya kita pulang bertemu dengan apa? Kita bertemu dengan Allah Ta'ala membawa roh kita, bukan membawa jasad kita. Tapi beberapa ramai orang sibuk tentang jasad dia. Sedangkan jasad itu hanya pakaian bagi roh. Manakala roh itu yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok kawan-kawan kita. Mungkin hilang MH370 hari ini, tak jumpa misalnya. Bagaimana dia punya jasad dia? Kenapa kita kembali bertemu roh? Kita bertemu Allah Ta'ala dengan roh, bukannya dengan jasad. Jasad kita tidak penting, tuan-tuan. Kenapa besok dekat akhirat Allah bagi jasad yang baru, yang lebih molek lagi, sungguh. Tapi ramai orang sibuk berkenaan tentang luaran diri dia, dalaman diri dia. Dia tidak hiraukan, tuan-tuan. Dalaman yang penting. Kita datang pada hari ini misalnya. Untuk apa? Untuk beri suntikan injection dalaman roh kita. Tuan-tuan, kalaulah sado macam mana, ada six pack, ada enam pack, berpuluh-puluh pack misalnya, tak mampu datang majlis surau, tuan-tuan. Kenapa? Mempunyai roh yang lemah. Tetapi apabila kita memberi apa? Memberi suntikan, memberi motivasi setiap hari berkenaan datang roh kita, maka kita mampu datang ke majlis surau dalam keadaan ringan, tuan-tuan. Ada kawan kita balik kerja pukul 3 pagi, tuan-tuan. Tapi boleh datang ke majlis, pelik kita. Abang kerja malam tadi, balik pukul apa? Balik pukul 3 pagi. Mandi-mandi-mandi, semua tidur 3:30. Boleh bangkit juga, solat jemaah subuh. Alhamdulillah Allah bagi keringanan. Tuan-tuan, hatta tidur awal sekalipun pukul 10 malam, kalau Allah beratkan kita, tak boleh bangun, tuan-tuan. Kuncilah jam 10 pun, bubuh 10 kat telinga. Tak boleh bangun, tuan-tuan. Orang lain bangun, jiran-jiran bangun. Tunggu, tuan-tuan. Kenapa bila Allah beratkan seorang individu tersebut, menjadi beratlah dia. Apabila Allah ringankan diri dia, tuan-tuan. Dalam hidup ni menjadi mudah. Al-Quran mudah buka. Ini kadang-kadang, bah, belilah saya handset baru, bah. Ni, hang dah. Nak buka Al-Quran payah. Ya ke? Beli je handset itu. Quran tak buka-buka sampai ke hari ini. Buka apa? Buka muka buku, Facebook. Buka apa? Buka apa? Buka game misalnya. Tuan-tuan, buka Allah SWT. Masyarakat kita pagi ini, anak-anak kita, kita terlalu apa? Kita terlalu melebihkan mereka dengan keduniaan. Sampai apa? Sampai berlakulah. Masyarakat ini menjadi apa? Menjadi satu cabaran yang sangat hebat. Kita terlalu memberi apa? Terlalu memberikan apa kemahuan yang anak kita nak. Yah, rumah ni panas, beli akaun, beli akaun kita. Belilah PlayStation 4,
boring lah. Ha? Belikan kita. Kita beli apa yang dia nak kita. Dibelikannya. Bila dah besar minta lagi hebat. Yah tengok. Yah. Ha? Dengan sebelah kawan-kawan semua. Bila dia dah besar je, ayah dia bagi kereta. Yah. Kan? Bila dah bagi kereta, yah tengok. Yah. Dia kahwin. Ha? Bapa, ayah-ayah dia belikan rumah. Yah. Kan? Saya tangan tak ada. Yah. Nampak tak? Anak kita minta lagi banyak, lagi banyak. Ha? Kita sebagai orang tua bagi, bagi, bagi. Apabila sudah tua kita menyesal tuan-tuan. Ha? Kenapa kita menjadi punca kepada cabaran ummah pada hari ini? Kenapa? Ha? Karena kita tidak memberi satu pemberian yang sebaik-baik pemberian. Apa dia tuan-tuan? Pemberian yang terbaik daripada seorang ibu ayah kepada seorang anak. Bukanlah iPhone X, bukanlah apa dia? Bukanlah kereta, bukanlah rumah, tetapi pemberian terbaik daripada seorang ibu ayah adalah didikan yang baik terhadap seorang anak tersebut. Ramai masyarakat kita pagi ini tu yang saya sebut. Ya, masyarakat kita pada hari ini tengok masyarakat orang lain, tengok orang lain, apalah mereka ini sekolah agama, tak belajar akademik. Masyarakat kita bimbang, tengok masyarakat kita ni bimbang dengan apa? Pelajar-pelajar agama tak ada akademik. Tapi berapa ramai orang yang bimbang, pelajar-pelajar akademik tak ada agama, tuan-tuan. Sedangkan agama yang memimpin dunia ini, tuan-tuan. Agama yang memimpin kehidupan kita. Agama ini adalah cara hidup kita. Kita minum, kita bermuamalah, kita makan, kita duduk, kita bangun, cara kita bersalah, cara kita dalam kehidupan kita sepatutnya perlunya ada agama dalam diri kita. Tetapi apabila kita sibuk dengan dunia tuan-tuan, bila bunyi azan kita nantilah dulu kan, kerja aku lebih penting tuan-tuan. Ya? Sedangkan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya? Mintalah pertolongan kepada aku sekiranya apa? Kan? Sekiranya ada masalah. Dengan apa? Ya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan apa? Kita minta pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ramai masyarakat kita pada hari ini bila ada masalah tuan-tuan. Ya? Sakit. Pening kepala misalnya. Kan? Ayah ni sakit kepala lah nak. Ya? Cari Panadol, cari Panadol. Kan? Cari Panadol. Ya? Patutnya apa? Patutnya kita minta pada Allah Ta'ala yang apa? Yang memberi sakit, yang memberi sembuh kepada diri kita. Tapi kita cari Panadol dulu tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala yang sembuh kan? Tapi kita iktiqad percaya kan? Panadol aktif fast ni lah yang boleh fastkan apa? Penyakit ni nyah daripada kehidupan kita. Nampak tak tuan-tuan? Abah ni kalau tak ada Panadol boleh mati. Nampak tuan-tuan? Syirik khafi tuan-tuan. Ha? Merasakan apa? Merasakan Panadol itu asbab dia hidup dan mati. Abah ni kalau tak ada ubat ni mesti mati punya. Nasib baik ubat ni ada. Allahu Akbar. Ha, dalam masa yang sama kita melakukan syirik khafi, syirik kecil tuan-tuan. Meletakkan makhluk itu sebagai apa? Yang menyelamatkan kita, yang memberi mudarat dan manfaat pada kita. Sedangkan Allah lah yang memberikan sesuatu tersebut. Tak salah tuan-tuan nak ambil Panadol. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita doalah dulu. Ya Allah. Ha, berilah kesembuhan kepada aku. Jadikanlah dosa-dosa aku sebagai apa? Ha, apa? Jadikanlah sakit aku ni sebagai penggugur dosa-dosa aku. Tetapi tidak masyarakat pada hari ini. Bila sakit aduh dulu. Aduh bodoh batu ni. Padahal dulu kini dan selamanya batu tu duduk situ. Bila kita langgar batu tu, kita marah ke batu tu sebut. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu ada hikmah dia tuan-tuan. Dalam hidup ni tuan-tuan tak ada kebetulan. Saya hatta datang pada hari ini tak ada kebetulan. Tuan-tuan duduk kanan kiri depan belakang ni tak bukan satu kebetulan. Ada kawan-kawan kita yang datang, ada yang tak datang bukan kebetulan. Semua Allah Ta'ala yang pimpin, yang bawa kita pada hari ini. Maka kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kadang-kadang kita kerja, ada macam-macam pekerjaan misalnya di hadapan saya ni. Mungkin ada yang lawyer, mungkin ada engineer, mungkin ada siap masjid misalnya. Macam-macam latar belakang kita ada. Tetapi percayalah, macam mana pun latar belakang kita, kita diakhiri dengan kematian tuan-tuan. Apabila kematian menjadi menjadi punca kita punya menghilangkan kita punya asbab nikmat ni tuan-tuan, maka jangan berlagak tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita ni depan Allah Ta'ala sama saja. Yang menentukan kita takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi berapa ramai orang sibuk atas muka bumi Allah Ta'ala ni nak dipandang tinggi, nak dipandang mulia, padahal jawatan dia yang panjang tersebut hanya apa? Nama title tersebut hanya disangkut dekat batu nisan setelah dia mati tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, dia punya harta yang banyak tak boleh buat masuk kubur, dia punya rumah yang banyak tak boleh buat masuk kubur, tetapi yang membawa dia ke dalam kubur adalah ruh dan amalan saja tuan-tuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menjadi kesalahan untuk kita mengecapi nikmat yang banyak tersebut. Tetapi yang menjadi kesalahan adalah kita apa? Kita melupakan kita punya tempat kita di akhirat di sana. Yang kekal selamanya. Yang menjadi kesalahan adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertambah. Hari-hari makin kurang. Dulu tak ada Astro, dulu tak ada Astro. Bila minta nak belikan abah Astro nak. Bila beli je Astro, tengok Upin Ipin dengan cucu, kuliah maghrib tak datang. Dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah umur 60-70 tengok Upin Ipin lagi. Tengok Tom and Jerry lagi.
Sedangkan itulah waktu-waktu yang mana kita perbanyakkan amal ibadah kepada Allah SWT. Ustaz salah ke? Ustaz saya nak tengok Tom and Jerry. Tak salah tengok. Tapi janganlah kita sampai leka dan lupa tujuan kita di akhir usia itu. Lebih-lebih lagi dengan kita memperbanyakkan amal ibadah, tuan-tuan. Hadirin yang dimuka Allah SWT. Dalam hidup ni, tuan-tuan, apabila kita melihat masyarakat kita, rumah kita pada hari ini banyak kesesatan, dan misalnya kan kita kena ada sumbangan, tuan-tuan. Jangan kita hanya selesa di dalam masjid ini saja, tuan-tuan. Kita kena bantu, tuan-tuan. Walaupun kita tahu anak-anak kita misalnya ada yang macam-macam ragamnya, tuan-tuan. Tapi kita kena bantu sikit sebanyak, nasihatkan mereka lebih-lebih lagi solat, tuan-tuan. Kerana inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ramai masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan, ramai yang tak solat, tuan-tuan. Tak salat. Kalaulah dia dengan Tuhan dia boleh langgar, apalah lagi seorang isteri dengan suami. Lagilah kucak-kacik keluarga bila tak salat, tuan-tuan. Seorang anak dengan seorang ayah. Sedangkan ibu ayah ini hanya, ibu itu hanya melahirkan. Manakah Tuhan itu menciptakan. Kalaulah dia yang dengan yang menciptakan boleh apa? Boleh langgar, lagilah ibu dia, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok pada hari ini masyarakat tidak hormat dengan guru, tidak hormat dengan ibu dan ayah. Kenapa? Kerana mereka tidak solat, mereka langgar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia langgar aturan Allah Taala, maka tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok masyarakat kita pada hari ini hebat. Dengan BMW naik motor hebat. BMW, B banyak M makan dan bagi wang. Kaya, tuan-tuan. Rumah bertingkat-tingkat misalnya. Tapi benarkah mereka sedang bahagia, tuan-tuan? Benarkah mereka sedang bahagia? Tuan-tuan, muka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala hanya memberi kebahagiaan itu pada hati mukmin yang apa? Yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita melihat orang lain bahagia dengan harta, tuan-tuan, percayalah mereka sedang sengsara, tuan-tuan. Sengsara. Tiap-tiap malam fikir, ya Allah, kan? Banyaknya kereta aku ni nak letak mana ni? Kan? Aku nak beli kereta lagi, tempat parking tak cukup misalnya. Malam-malam fikir, ya Allah, duit ni nak letak mana misalnya. Ataupun duit kita ni, kita fikir, kalaulah syarikat kita sebulan boleh mendapat 1 bilion, kita fikir macam mana nak jadi 2 bilion. Kita bimbang daripada 1 bilion susut jadi apa? Jadi 900 juta ke 200 juta, maknanya apa? Kita bimbang. Orang yang dalam hatinya hanya kekayaan dunia, kebimbangan datang setiap hari. Bimbang. Nak tidur ni bimbang, kereta-kereta dia, motor dia misalnya. Misalnya tuan-tuan datang sini pakai selipar misalnya harga 10,000. Agak-agak sembahyang khusyuk tak? Bimbang ni. Silap-silap pergi mangga. Ataupun bawa masuk buat pergi jumpa jumpa pengerusi surau masjid dan misalnya boleh tak simpan dalam ni, bahaya ni kan, takut nanti dicuri orang misalnya. Maknanya apa, tuan-tuan? Orang yang banyak hartanya, tuan-tuan, tak salah, tuan-tuan, tapi kalau ada sifat zuhud dalam hati, yang mana zuhud ini, tuan-tuan, memimpin diri kita meletakkan cinta dunia hanya apa di tangan, cinta Allah di hati, tuan-tuan. Bila-bila boleh lepaskan, bila merasakan Allah Ta'ala semua, seluruh yang dia ada itu milik Allah Subhanahu Ta'ala. Bila ada tabung macam sebelah dia, mudah saja, ringan dia nak lepaskan. Tapi kerana bila dia punya hati dia, tuan-tuan, terikat dengan dunia ini, maka dia sayang sangat dengan seringgit. Sedangkan seringgit ini bila masuk, bila dia bagi kat orang, dia tak miskin. Kalau simpan tak kaya, tuan-tuan, tak beranak jadi dua ringgit. Tapi bila dah dalam diri dia ada sifat bahil, tuan-tuan, maka dia akan jadi kedekutlah selama-lamanya, tuan-tuan yang dimuka Allah SWT. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, masyarakat pada hari ini, tuan-tuan, dalam hidup dia ada banyak buat rasuah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita mencari rezeki yang haram, tuan-tuan, Allah akan sempitkan pintu rezeki yang halal dalam diri kita. Bila kita orang yang buat rasuah ini adalah orang yang tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala, tak percaya dengan rezeki Allah Ta'ala. Kalau tak buat rasuah, kita sambung azan dulu.
Allahu Akbar. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Hadirin hadirat di muka Allah Subhanahu Taala. Jadi tajuk pada kita pada hari ini, cabaran ummah hari ini. Jadi bagaimana dengan masalah-masalah yang saya sebut berkenaan tentang anak kita tak solat, masalah-masalah dalam kehidupan kita yang sangat banyak ni, macam mana kita nak tempuh? Maka penyelesaiannya, kita sabar dengan apa yang orang kata pasal diri kita. Kenapa? Bila kita kata tentang kebenaran, apabila kita buat sesuatu yang baik, maka orang akan kata pasal diri kita. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia tidak terkesan dengan apa orang kata pasal diri dia. Satu dunia mencaci, mencela pasal diri dia, dia tidak terkesan tuan-tuan. Kerana apa? Satu dunia, kalaulah hari ini tuan-tuan, satu dunia sedang kutuk saya misalnya, saya boleh minum tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh tuan-tuan, kalau satu dunia misalnya puji saya tuan-tuan, tidak memberi apa-apa kesan juga kepada saya. Sebab itu manusia ni tuan-tuan, tidak memberi apa-apa manfaat dan mudarat. Karena kita, kenapa kita nak bimbang dengan manusia tuan-tuan? Kadang-kadang kita takut dengan manusia melebihi kita takut dengan Tuhan. Dan kita bimbang, kalau kita tak buat rasuah kita tak kaya misalnya. Sedangkan kalau kita dapat rasuah sekalipun, apabila kita mendapat rezeki yang haram, bila kita tak ada keberkatan dalam hidup, maka dalam kehidupan kita ni menjadi tidak bahagia. Sedangkan saya percaya tuan-tuan, puan-puan, pagi petang, siang malam mencari rezeki untuk apa? Dapat saadah, dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi bila kaya, tengok orang lain ada rumah besar, kita buat rasuah, kita dapat beli rumah tersebut. Bila duduk dalam rumah tersebut, tak ada kebahagiaan, tak ada kecukupan. Terasa rumah besar, terasa sempit. Sedangkan orang yang hatinya lapang dengan iman dan takwa, duduk rumah yang sempit terasa lapang. Berapa ramai masyarakat kita pada hari ini, kenapa? Disibukkan, dilalaikan dengan apa? Dengan dunia ini. Merasakan dunia ini tak cukup, tak cukup. Pagi petang, siang malam, kerja, kerja, kerja. Cari rezeki yang banyak. Untuk apa? Untuk dunianya sahaja. Apabila malaikat maut menjemput datang dia, nak jemput nyawa dia, nak jemput dia bertemu Allah Ta'ala, maka dialah orang yang paling rugi sekali atas muka bumi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana
dengan kematian tersebut dapat menghentikan segala nikmat yang dia ada kat atas muka Allah Ta'ala ni. Rumah tak boleh bawa balik, kereta tak boleh bawa balik, bini tak boleh bawa balik, dia seorang-seorang masuk kubur. Tapi kalau orang yang dalam hidup dia mempersiapkan diri dengan amal soleh, maka dalam hidupnya menjadi sangat tenang apabila dipertemukan dengan kematian. Karena kematian ini dapat menemukan dia dengan kekasih dia, iaitu Allah dan Rasul. Kenapa kita berat sangat nak mati? Takut mati? Takut Ustaz. Karena kita belum bersedia dengan kematian, tuan-tuan. Agak-agak dalam hidup ni bila nak bersedia, tuan-tuan? Agaknya kalau Allah bagi 20 tahun lagi, saya bersedia. Agak-agak kalau Allah bagi 100 tahun, saya bersedia. Tuan-tuan, berapa lama lagi Allah Ta'ala nak bagi umur kepada kita? Kenapa? Kerana kita pusing hari-hari. Benda yang sama juga kita buat. Makan, tidur, kerja. Beri ibadah kurang. Misalnya, kalaulah 100 tahun pun macam itulah PL kita, 100 tahun pun macam itulah juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu hari-hari kita doa, ya Allah panjangkan umur aku. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Bukanlah umur yang 60 jadi 70, tuan-tuan. Bukan 70 jadi 80, tuan-tuan. Umur 70 lah kalau Allah kata dia mati-mati. Tetapi yang Allah Ta'ala panjangkan adalah keberkatan dalam hidup dia. Orang lain dapat 24 jam yang sama, tetapi orang lain dapat apa? Dapat solat sunat duha sebelum pergi kerja misalnya, ataupun waktu kerja dapat qiyamul lail, dapat baca Al-Quran sebelum pergi kerja, sebelum tidur, bangun tidur, dapat puasa sunat Isnin Khamis, dapat buat kebaikan yang sangat banyak. Kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih boleh buka kota Constantinople umur 21 tahun, tuan-tuan. Nak bagi tahu bagaimana persediaan dia untuk ke arah hebat seperti itu, menjadi jati diri yang hebat, mempunyai persediaan yang hebat. Kita dalam kehidupan kita pada hari ini, untuk menyelamatkan ummah pada hari ini, kalaulah Sultan Muhammad Al-Fatih boleh selamatkan ummah pada hari itu, apa sumbangan jasa kita dalam umur kita pada hari ini? Adakah kita sudah berpuas hati dengan tindakan kita untuk kita bantu masyarakat kita pada hari ini untuk kenal Islam? Adakah kita sudah cukup dengan apa? Dengan kita punya sumbangan-sumbangan kita untuk kita bawa masyarakat kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok cabaran ummah pada hari ini adalah apa? Di atas kelekaan umat Islam itu tersendiri. Kita tengok bagaimana orang-orang kafir, kita tengok bagaimana mereka sangat risau dengan dia orang punya masyarakat mereka itu tersendiri, dalam komuniti mereka. Mereka sanggup berdisiplin untuk apa? Memastikan dia orang punya apa? Delegasi mereka itu dipandang hebat. Tetapi umat Islam pada hari ini dikurniakan Al-Quran dan As-Sunnah, panduan sebaik-baik panduan, tetapi apa? Tetapi tidak. Masyarakat pada hari ini tidak memilih Islam untuk apa? Untuk dalam memilih cara kehidupan mereka. Mereka senang saya simpulkan masyarakat kita pada hari ini apa? Ramai di antara kita yang tak nak Islam kerana menganggap Islam ni satu apa? Sesuatu masyakrah, satu kesusahan dalam hidup dia, sesuatu gangguan. Sedangkan Islam ini mengajarkan kita apa? Apabila kita beragama, kita akan menjadi ketenangan dan dalam hidup ni, dan kita boleh mampu berjaya, tuan-tuan. Kenapa? Contohnya, bila kita sembahyang, tuan-tuan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bila kita sembahyang, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita kejayaan, tuan-tuan. Ramai orang, tuan-tuan, disibukkan dalam hidup dia, dia rasa, kan, marilah sembahyang. Apalah nak sembahyang ni, bukan boleh kita punya bisnes boleh bertambah. Dia kata demikian. Sedangkan barang siapa yang sembahyang, Allah Ta'ala akan jaga hidup dia. Allah Ta'ala akan jaga keluarga dia. Mungkin dia kaya, tuan-tuan. Dia dengan sebab dia tak sembahyang, Allah datangkan istidraj kepada diri dia. Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, tetapi untuk lebih dia apa? Lebih dia sesat lagi. Seperti mana kita tengok Fir'aun. Banyak dia. Kaya dia. Tetapi adakah itu tanda kemuliaan seseorang? Tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan, berkat Allah Subhanahu Ta'ala bimbang kita, rezeki kita banyak. Makin banyak kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala, makin banyak kita tinggal salat, makin kaya kita bimbang. Kekayaan tersebut hanyalah istidraj, yang mana Allah Ta'ala berikan nikmat tersebut untuk menyesatkan lebih lagi daripada kesesatan tersebut. Inilah yang kita bimbang, tuan-tuan. Maka hadirin yang berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hidup ni, tuan-tuan, bila kita buat kebaikan, jangan kita hirau dengan apa yang orang kata pasal diri kita. Kenapa? Mereka bukan penentu. Mereka bukan siapa-siapa yang boleh menentukan diri kita. Hatta kadang-kadang cabaran masyarakat kita pada hari ini, yang dah bertatu misalnya, yang dalam keadaan maksiat, bila bertaubat, bila duduk dalam masjid, orang lekeh dia. Bila dia mula berdakwah misalnya, menyatakan tentang kebenaran, dia ni siapa? Dia ni dulu sama je macam aku. Nampak tak masyarakat pada hari ini hanya memandang masa silam individu tersebut, padahal yang lepas tu lepahlah, kan? Bagilah, bantulah masyarakat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi masyarakat kita pada hari ini sering memandang sirum kepada orang lain, memandang silap pada orang lain, seolah-olah bila dia silap, dia perlu silap selamanya.
tidak memberi ruang dan peluang untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ini bukanlah negara apa? Negara yang kejam, negara yang teroris dan sebagainya. Bila tengok ada kelab-kelab malam kita bom dan misalnya. Bila kita tengok ada kelab-kelab malam, ulama sebut, adakah betul tindakan kita bom kelab-kelab malam tersebut? Ulama sebut tuan-tuan dan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bom kelab malam tersebut seolah-olah kita bawa mereka itu masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam ini sebagai rahmah membawa masyarakat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak bawa masyarakat masuk dalam neraka Allah Taala. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak buat kebaikan ni tuan-tuan, kita jangan hirau siapa kata pasal diri kita. Kita buat saja apa yang Allah Taala redha, biarlah satu dunia tak suka kepada kita, biarlah Allah Taala yang redha kepada diri kita. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala redha pada diri kita, seluruh penduduk langit dan bumi akan mendoakan diri kita. Tetapi apabila Allah Ta'ala melaknat diri kita, seluruh penduduk langit akan turut melaknat diri kita. Meskipun satu dunia memuliakan kita. Kita tengok pada hari ini, orang-orang yang ada LGBT misalnya, orang-orang yang ada tempat di hati masyarakat, sedangkan mereka ini melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, percayalah. Ya? Disebut oleh ulama, orang yang mana dalam hidup dia dimulakan oleh manusia disebabkan melawan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia mati dia dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh penduduk langit akan menghina dia. Tetapi barang siapa mereka ini menyampaikan agama Allah Taala, ulama-ulama, para-para ulama ini tersebut dibenci, dicaci oleh masyarakat, percayalah bila dia mati dia akan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kejar kemuliaan di dunia, tetapi berapa ramai orang yang kejar kemuliaan di akhirat? Tuan-tuan, berapa lama kita nak duduk atas muka bumi Allah ni tuan-tuan? Ya? Kita tak tahu bila kematian akan menjemput diri kita. Oleh itu masa yang berbaki ini tuan-tuan, marilah kita selamatkan masyarakat kita pada hari ini. Marilah kita selamatkan anak-anak kita. Misalnya, kita bawa mereka datang ke masjid surau, dengar pengajian, ajar mereka tentang solat dan sebagainya. Kalau kita tak mampu didik mereka, kita hantarlah ke sekolah-sekolah agama tuan-tuan. Malu kita tuan-tuan, anak kita boleh berbahasa Inggeris tetapi Al-Quran, berbahasa Al-Quran tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian berkenaan tentang cabaran ummah pada hari ini dan sedikit penyelesaian-penyelesaian yang saya kongsikan dapat kita amalkan bersama insya-Allah. Jadi oleh itu marilah tuan-tuan kita akhiri dengan doa. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, dosa sekian banyaknya dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami lebih-lebih lagi ya Allah. Dosa kami dengan mak ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah buat dosa banyak dengan mak ayah kami ya Allah. Kami pernah menyebabkan mak ayah kami mengalir air matanya ya Allah. Kami pernah menyebabkan mak ayah kami terguris hatinya ya Allah, disebabkan kejahilan diri kami ya Allah. Ya Allah, suatu hayat ibu ayah kami ya Allah, kami terkilan ya Allah kerana kami tidak banyak berjasa dan buat baik kepada mak ayah kami. Kini mak ayah kami tidak ada bersamping kami lagi ya Allah. Jadikanlah tadahan-tadahan doa ini sebahagian daripada doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami yang sedang berdarah tangan ini ya Allah, sekiranya ada yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami ya Allah yang berdarah tangan ini ya Allah ada hutang piutang, langsaikanlah hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami berdarah tangan ini ya Allah, ya Allah ya Rahman Rahim, ada anak-anak ya Allah, berilah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami berdarah tangan ini ya Allah mungkin ada yang belum dapat zuriah ya Allah, berilah zuriah kepada kami ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami ada jodoh-jodoh yang belum sampai ya Allah, sampaikanlah jodoh-jodoh kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada susah dalam kehidupan, permudahkanlah kehidupan kami dan tingkatkanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada sedikit pengumuman ya. Yang pertamanya berkenaan tentang saya ada bawa madu tualang daripada Sumatera Indonesia, dan yang mana saya boleh kongsikan pada tuan-tuan yang mulia selepas daripada kuliah nanti. Jadi satu botol RM50 ya, kerana saya masih lagi belajar di Open University Malaysia. Ya, jadi saya jual madu ini untuk menampung pengajian saya. Jadi tuan-tuan yang mulia boleh dapatkan di belakang ada kotak. Masukkan saja duit RM50 tersebut dekat dalam tabung tersebut dan boleh bawa balik madu tersebut. Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar sunnah ini tuan-tuan, kadang-kadang kita banyak ambil bahan-bahan kimia
misalnya Panadol dan sebagainya, untuk apa? Untuk kesejahteraan diri kita, sedangkan benda itu sebenarnya ada racun, tuan-tuan. Ada mudarat yang datang kemudian, tetapi apabila kita memilih sunnah dalam hidup kita, mudah-mudahan dalam sunnah ada kejayaan insya-Allah. Jadi syukurlah sekadar itu, segala baik datang daripada Allah. Kelemahan hati saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.